saya melakukan budidaya jambu madu ini hanya sebatas menjalankan hobi, karena hobi saya bertani. Dan kebetulan background saya juga seorang petani. Kemudian saya melihatnya dari hasil yang saya lakukan, ternyata menunjukkan hasil yang cukup bagus, sehingga timbul minat saya untuk melakukan budidaya secara lebih besar dan menggunakan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak digunakan oleh masyarakat. Terakhir, dari hasil yang saya buat, dapat melaksanakan budaya ini dan diikuti oleh banyak masyarakat dan kelompok-kelompok muda. Mengapa pohon madu, mengapa pohon jambu madu ini? Karena taman ini unik, Pak. Unik karena bisa dibudidayakan dalam pot dan dengan hasil yang maksimal. Namun harus dengan perawatan yang maksimal juga. Buah jambu ini mempunyai kadar gula yang tinggi sehingga banyak sekali oleh masyarakat. Membangun usaha ini bagaimana perjuangannya? Awalnya banyak orang tertawakan karena mereka belum mengerti, karena mana mungkin membuahkan tanaman dalam pot. Yang sebenarnya melakukan penanaman buah dalam pot sangat mempunyai prospek yang bagus, apalagi kita lakukan di pekarangan rumah dan lahan-lahan yang tidak digunakan dan tidak memerlukan lahan yang cukup besar untuk menanam tanaman ini. Itu dari mana, Pak? Ada satu ingin menanam jambu ini di dalam pot, Pak? Karena terinspirasi dari banyaknya lahan yang terlantar dalam jumlah skala yang tidak terlalu besar, sehingga lahan itu bisa digunakan untuk menanam jambu ini. Sehingga pada saat masyarakat membutuhkan lahan tersebut, kita tidak perlu membongkar tanaman, kita hanya bisa memindahkan tanaman aja. Kepuasan apa yang sudah dirasakan? Saya masih cukup puas karena banyak kelompok petani atau pemuda mahasiswa yang ikut dalam membudidayakan tanaman ini dan ikut belajar untuk membuat usaha ini menjadi satu usaha yang bagus. Apa harapan untuk pemuda agar mencintai dunia petani? Ya, harapan saya semoga pemuda-pemuda dapat mengikuti hal-hal seperti ini karena ini sangat positif. Di samping bisa memanfaatkan lahan yang tidur, kemudian bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi mereka. Tidak ada hal yang mau disampaikan? Harapan saya, mari angkatan-angkatan muda kita berusaha memaksimalkan untuk mengembangkan tanaman-tanaman tidak hanya terfokus pada jambu madu, tapi banyak tanaman-tanaman lain yang bisa kita budidayakan dalam pot yang tidak memerlukan lahan yang begitu besar, tapi dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat berarti. Manisnya, lembutnya ini terasa. Mantap, Pak. Mantap. Rasanya sangat bagus, Pak. Sangat terasa manisnya itu dan kelembutannya itu terasa sewaktu kita gigitnya itu dibandingkan dengan yang jambu-jambu yang sering kita lihat itu, dibandingkan dengan rasa ini jauh lebih bagus. Dan ini sangat menjanjikan untuk masyarakat yang mau membudidayakan jambu madu. Bahwa yang biasanya kami hanya bisa membeli, tapi sekarang yang biasanya kita bisa membeli buah. Tapi kami sekarang melihat bahwa konsep untuk peningkatan ekonomi masyarakat ini sangat bagus. Apalagi kita memanfaatkan lahan-lahan yang di samping rumah kita. Apalagi saya, seperti kita ada pensiunan-pensiunan ini, banyak bisa memanfaatkan lahan-lahan di samping rumah sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat. Jangan kita bisa hanya bisa membeli saja, tapi bisa kita bisa menanam, apalagi dalam membudidayakan dalam pot. Dan sekarang sekitar ada 60 batang yang saya tanam itu sudah berbuah semua.
dan hasilnya cukup memuaskan. Dan apa yang membeli, ya, pembeli itu tidak kecewa dengan manisnya buah yang kita tanam itu. Alhamdulillah sampai sekarang malah saya nggak cukup barang, nggak cukup. Kalau bisa saya tambah lagi, cuma lahannya saya nggak memungkinkan. Alhamdulillah. Rasanya manis, segar, terasa enak kalau dimakan.